kemarin kok. Masih transit di Singapura. Anaknya Mama Adriana itu umurnya seumuran kamu. Kayaknya kalian berdua itu bakalan cocok deh. Jadi Mama mau ngejodohin aku sama anaknya Om Adrianto. Reunian jadi ajang mencari menantu ya, Pak. Pertemuan yang direncanakan justru berujung tragedi. Pak, jawab dia, Pak. Papa kenapa, Pak? Update Mama ya, ini Mama jalan sekarang ya. Iya, Ma. Langsung ke sana ya, Ma. Terjebak dalam perjodohan. Itu perempuan itu ngapain ya, sih? Dia nanya pekerjaan, Pak. Kamu susulin dia. Kamu bilang masih ada lowongan di kantor pusat. Pak. Hingga tumbuh benih cinta. Nela Arya Seta. Berarti dia anaknya Tante Sarah. Padahal sebelum gue balik ke Jerman, gue mau ketemu. Cinta di dalam perjodohan. Setiap hari, jam 4:30 sore di ANTV. Anda tidak bisa menghalangi kami. Kami harus... Kami juga telah melaporkan saudara Reno. Terus banget loh. Iya, ada apa sih Mas Rianti ya? Kamu ada apa sih? Ini semua gara-gara kalian. Gara-gara kalian kan? Ibunya Claudia meninggal. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Gara-gara kalian kan? Ibunya Claudia meninggal. Ih, papa ini apa-apaan sih? Kita berdua, kan papa sendiri yang bilang sama mama kan, kalau mamanya Claudia itu memang lagi sakit, ya mau
sakitnya makin parah, terus nyawanya gak ketolong, ya kan? Iya Mas, mungkin udah ajalnya aja makanya dia meninggal. Mama kecewa ya sama Papa. Papa tega-teganya nuduh kita. Emang kita ada pembunuh apa? Iya, aku juga kecewa sama kamu Mas. Harusnya kamu tuh perhatiin kita, bukannya si pelakor. Mama juga gak mau tidur sama Papa. Dan jangan harap Papa masuk sama Mama. Jangan sentuh Mama! Jangan masuk sama Mama! Mama gak mau! Sebenarnya siapa yang salah sih? Kok malah mereka yang marah-marah? Gak lama juga gak nyentuh mereka. Sok-sokan, sok-sok ancam.